teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Dan di video kali ini guys, kita bakal membuat series baru yang ada di Roblox ya. Kita bakal jadi pengusaha sebuah hotel. Hotelnya udah jadi, udah dibangun. Tuh coba lihat, Tugu Yeti ID Hotel ya. Sekarang tugas kita harus mengelola hotel ini. Banyak sekali orang-orang di sini pada mengeluh guys, karena kasurnya kagak ada, tempat resepsionnya kagak ada, tempat mandinya kagak ada. Kita harus ngisi-ngisi semuanya ya kan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kasih like-nya. Oke, kita bakal coba masuk dulu. Oh my god, gelap sekali hotel ini. Oh, lampunya otomatis ya. Lampunya otomatis. Oh, ini elevator. Ada lantai lobby yang tadi. Coba kita naik ke lantai 1. Di lantai 1 ternyata ada 2 kamar ya teman-teman ya. Apa ini guys? Kok ada tisu toilet? Kita bakal ambil dulu. Kenapa ada tisu toilet di sekitar sana? Waduh, punya orang kah? Coba kita naik ke lantai 2. Sama kah? Harusnya sama sih teman-teman. Dan kosong-kosong begitu ya kan. Coba kita lihat. Oh iya, masih kosong semuanya. Kalau begitu sekarang tugas kita harus mengisi dari lantai yang paling bawah. Lantai lobby teman-teman. Ini dia ya kan. Kita coba cek-cek dulu. Cari-cari dulu. Wih, banyak ini ya kan. Banyak juga ini guys. Keren-keren sekali ini. Kita bisa membuat bermacam-macam kalau begitu. Sabar. Pertama-tama Tugu Sugianto bakal ketikkan table dulu. Salah. Bukan tabale. Nah begini ya. Coba kita cari meja untuk reception. Kagak ada ya kan. Kok kagak ada. Coba kita dex dulu. Dex kagak ada juga. Waduh. Kalau begitu kita ketikkan resep. Oh ada. Nah reception. Kita coba yang ini aja ya. Atau yang ini. Sepertinya yang ini menarik. Kita bakal beli sebanyak 2 per case. Mantap. Setelah dibeli langsung aja. Oh my god guys. Langsung dong. Langsung, ini keren banget gitu ya kan. Kita bakal taruh di bagian kanan dan juga bagian kiri. Ini bakal jadi. Lo gak bisa. Lo gak bisa. Gak bisa woy. Yang satunya berbeda gitu menghadapnya ya. Kalau begitu satunya kita bakal jual saja. Yeay, udah kita jual. Kita bakal beli yang basic kali ini. Mantap. Yang basic kita bakal taruh di sebelah kanan. Mantap sekali. Miring apa? Oh enggak ya guys ya. Ngapain kamu malah masuk elevator Tugu Boy. Tunggu tunggu tunggu. Sepertinya yang ini kita bakal majuin dikit aja ya. Kita bakal bikin maju sedikit guys. Mantap. Udah pas banget lurus begitu ya kan. Selanjutnya bagian sini kita bakal kasih kursi ya. Chair. Begini kah? Oh ada ini juga. Nah mantap nih. Kita bakal beli nih warna merah dulu aja ya. Sesuai dengan hotel ini warnanya warna merah teman-teman. Kita bakal taruh di bagian mana ini? Biar keren gitu loh guys. Mungkin di tengah sini aja ya. Oke, kita bakal taruh sini. Udah jadi kah? Uhuy! Ada lantai merahnya teman-teman. Miring kayaknya ya. Kayaknya miring. Minggir sedikit mas. Bukan mas, dia cewek. Namanya dia Greta. Ya ampun. Mukanya lagi ngambek guys. Lihat-lihat di sekitar kok kurang bagus kali ya. Sabar cewek, sabar. Kali ini Tugu Boy, jangan pergi cewek. Jangan pergi, tidak cewek. Kamu jangan pergi. Tugu Boy lagi berusaha untuk membuat sesuatu yang sangat-sangat indah. Sofa ya. Sofanya kok jelek gitu ya kan. Kita coba seat ya. Nah seat begini kah. Oh iya. Ya ampun. Nah begini ya kan. Kita bakal beli ini sebanyak 2 guys. Oke mantap sekali. Warnanya merah juga. Kok kecil ya kan. Kok kecil ini. Aku mau carinya yang agak lebar. Yang agak lebar ada nggak sih. Coba kita cari-cari dulu ya. Tempat duduk. Seat. Oh ini dia. Basic coach. Nah oh namanya dia coach ya. Lupa aku guys. Tunggu-tunggu. Yang ini aku bakal jual dulu. Biar uang kita itu gak rugi kan. Harusnya agak rugi ya. Kita bakal beli yang ini. Nah sebanyak 2 bos. Mantap sekali. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin lanjut dengan series membangun hotel, jangan lupa juga kalian komentar di bawah mau lanjut lagi atau tidak ya teman-teman ya. Karena ini menarik sekali guys. Apa ini? Apa ini? Loh. Loh. Oh ada sampahnya. Ya ampun. Orang-orang buang sampah sembarangan cuy. Waduh waduh. Sabar guys, sabar guys. Tadi aku juga ngeliat di sebelah mana ya. Tadi ada sampah juga kok. Aduh ini nih. Kita mesti kasih yang namanya itu tong sampah ya.
atau trash can. Oke, Mas? Mas Raymond ini ya. Oke, kita bakal taruh di sebelah sini. Mantap sekali, guys. Tong sampah ya. Kita bakal utamain dulu nih. Trash can. Oh, ini gak dia? Ada dua sih. Ya, ada tiga. Yang ini khusus untuk di kebun. Nah, mendingan kita bakal beli yang ini aja. Sebanyak dua. Mantap. Aku udah beli dua. Tinggal kita place. Kita bakal taruh, guys. Di mana? Di sini kah? Kok jelek? Gak apa-apa lah. Yang penting dia gak buang sampah sembarangan gitu ya kan orang-orang di sini ya. Oke, guys. Tuh. Parah. Sekarang kita malah gak bisa naruh gara-gara banyak sekali sampah-sampah di sini. Kok dia pusing ya? Mas Raymond pusing, guys. Ya ampun, oh dia duduk. Tunggu, Mas Raymond. Tunggu, kamu jangan buang sampah sembarangan, Mas Raymond. Parah, Mas Raymond, ya kan? Mas Raymond bener-bener parah, guys. Dia malah buang-buang sampah sembarangan. Tuh, coba lihat. Sampahnya udah kayak lumpur begitu ya. Oke, udah bersih. Coba kita taruh sebelah sini ya, Mas Raymond ya. Buang sampah pada tempatnya, Mas Raymond, oke? Kamu ngomong sama siapa? Gak ada cewek atau gak ada receptionist girl di sini? Tunggu. Kita bakal beli beberapa tanaman. Nah, beberapa tanaman harusnya bisa menghiasi kota ini. Bukan kota sih, small decks. Oh, kalau begitu kita bakal beli yang ini aja, ya. Kita coba beli satu dulu ya, guys ya. Oke, kita bakal pajang. Tanaman apa ini, cuy? Tanaman apa itu? Bambu jelek, kocak. Tunggu. Kita coba beli tree. Nah, ini dia kesukaannya Teguh Boy. Harusnya kita beli dua yang ini. Mantap lah kalau begitu. Nah, ini dia nih. Ada pohon-pohon di sini, guys. Yang ini aku bakal balikin dulu. Kita bakal kasih seperti yang di kanan dan juga yang di kiri. Wow, cakep kan? Udah mulai kelihatan gitu ya. Kita bakal tambahkan beberapa rak kayak begini, guys. Small round rak. Oh, tunggu. Rak ini artinya kayak karpet begitu ya, guys ya. Wah, ada yang panjang, teman-teman. Kenapa tadi aku gak beli yang ini gitu ya? Kita bakal beli yang ini saja, guys. Mantap. Kemudian kita bakal taruh. Yes, oke. Oh, kelihatan keren kan kalau gede kan? Kalau gede kelihatan keren, teman-teman. Daripada kecil-kecil mongil-mongil kayak begini ini kita bakal balikin saja di toko. Ntar lagi kita bakal jual ya, teman-teman ya. Oke, guys. Semuanya warna merah. Pasin di bagian tengah, Teguh Boy. Mantap. Wow, gak keren tuh. Oke, sisanya kalau kita ngelihat inventory di mana? Di sini kah? Oh iya. Ini kita bakal jual saja ya. Yang kecil-kecil kayak begini udah kita jual, mantap sekali. Yang ini tadi ada toilet paper. Buat apaan ya? Jual dulu lah toilet paper lah. Oke, guys, ini kita bakal jual dulu, mantap. Kemudian sekarang kita bakal tambahkan keyboard ya. Nah, keyboard ada nggak? Keyboard kagak ada, cuy. Kalau begitu komputer. Oh, tunggu. Nah, oh, ada, guys. Ya ampun, komplitnya, bro. Komplit sekali dirimu. Oke, keyboard ya. Keyboard, oh ada, guys. Nah, ini dia nih. Kita mesti beli satu ini. Minggir, Mas Raymond. Teguh Boy bakal tambahkan di sini. Kok tangan kiri ya yang megang ya? Kebalik dong. Nah, begini harusnya ya. Tangan kanan ya. Aduh, kelewatan lagi. Mesti muter dulu, teman-teman. Oke, sabar. Nah, di sebelah sini gitu ya. Oh, kemudian kita bakal tambahkan kayak komputer ya. Layar, cuy. Layar itu monitor. Kagak ada monitor. Monitornya kagak ada. Yang ada ini, iBook. Buat apa nih iBook nih? Dia gede nggak ya? Oh, enggak, guys. Nah, ini baru betul nih. Wah, gila sih, tapi dia gede banget gitu ya kan. Ini gede banget gak muat, kocak. Terus ini ini gimana cara resepsionnya bisa tahu kalau gak ada kamera? Bukan gak ada kameranya, gak ada monitornya gitu ya kan. Monitornya kagak ada. Pakai ini aja kah? Pakai laptop. Ya udahlah, guys, kita bakal taruh laptopnya mungkin di sini. Nah, gak bisa juga ya. Gak bisa juga, cuy, gila loh. Tunggu. Nah, wah, ada maling, guys. Wadah, maling parah. Kita bakal setrum dulu dia, guys. Sneaky thief. Mampus kamu. Loyo kamu ya kan. Ayo, pergi nggak kamu? Pergi nggak? Ku setrum dirimu sampai jadi tai mencret kamu ya. Hilang langsung kamu ya. Dasar. Tuh, sampai jadi takut orang-orang di sini bersembunyi di balik pohon yang mungil. Waduh, enak datang ke sini jadi kacau banget ya kan. Sabar guys. Yang ini aku bakal jual aja. Karena udah gak pake, yang ini juga kita bakal jual saja.
Mana ya buat itu ya? Simple vakum. Oh, nanti aja kali. Nanti aja itu, Bos. Oh, mereka udah mulai duduk begitu ya kan? Sekarang aku bakal tambahkan TV kali ya. TV yang kecil itu ada enggak ya kan? TV kagak ada, gede-gede TV-nya di sini. TV-nya gede-gede. Ya sudahlah kalau begitu. Coba kita bikin yang namanya itu tanaman. Tanaman yang kecil. Nah, ini dia. Aku bakal beli satu yang kecil, kemudian aku bakal tambahkan di sini. Yeay. Kan cakep gitu ya. Udah selesai dah. Untuk lobby-nya mungkin sementara begini dulu, guys. Sekarang kita bakal lanjut untuk bagian kamarnya begitu ya kan? Large bed. Kita bakal beli kasur yang besar sebanyak 2, guys. Hoho. Ini bakal sangat menarik sekali. Oh my god, gede sekali, guys. Ini ruangannya gede-gede ternyata ya. Oke, kita bakal taruh satunya lagi di sebelahnya ya. Mantap, ini ruangan besar loh. Jujur ini untuk ukuran motel, wah ini bener-bener mewah gitu ya kan. Move sedikit, Bos. Move sedikit ke arah dalam. Di sini kah? Nah, mantap udah ya. Hehe. Sekarang Tugu Boy bakal tambahkan desk. Nah, ini dia nih. Meja-meja kayak seperti ini yang ku inginkan. Long desk kah? Enggak, small desk aja ya kan. Yang kecil-kecil aja. Tadi aku lihat ada kok. Sekarang kok kagak ada. Mungkin aku ngetiknya harus table ya kan? Oke, kita bakal cari table dulu, guys. Nah, ini dia ini. Kita bakal beli yang ini, guys. Ini pas banget gitu ya. Wow, mantap sekali. Wow, keren kan? Kita bakal taruh pas di tengah-tengah. Meskipun gak seberapa tengah, gak apa-apa ya kan? Soalnya gak bisa, coy. Dan aku terjebak malah. Tidak. Harus reset dulu nih, guys. Beli alarm. Barangkali ada yang suka molor ya, guys ya. Bangunnya kesiangan. Nah, kita bakal taruh di sebelah mana ini? Diputer dulu ya. Satunya di sini. Satunya kita bakal beliin yang ult aja. Kan menarik, guys. Oke, kita bakal beli kemudian warnanya warna biru. Oh, menarik teman-teman. Coba lihat. Satunya modern, satunya lama. Kan keren kalau ada dua begitu ya kan. Kemudian aku juga harus tambahkan kamar mandi gitu ya. Kamar mandi satu ruangan kah? Satu ruangan juga gak apa-apa gitu ya. Wah, ada bathtubnya juga teman-teman. Wah, gila bos. Gila sih ini. Sit in shower. Widih. Kita beli yang ini aja ya. Yang basic dulu. Mantap dah. Wow, keren sekali bos. Wow, warnanya biru ya kan. Warnanya biru guys. Gila, gila, gila. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita bakal taruh sebelah sini. Mantap, udah jadi. Jadi bagi teman-teman yang mau mandi, silakan aja langsung masuk begitu ya kan. Warnanya biru, cakep banget. Kemudian untuk toiletnya, kita bakal tambahkan juga purcase dulu tuh Guboy. Baru dibeli gitu ya. Kita bakal menghadap kemana nih? Menghadap ke sini saja. Ah, jangan lupa juga kita beliin. Wah, ada jacuzzi juga. Gila bos. Ini bagus banget gitu ya. Oh, ini dia nih. Nah, bathroom sink. Ini gunanya buat cuci tangan itu kan. Yoi. Kita bakal beli dulu. Kita bakal taruh di sampingnya aja ya. Please lah. Yoi. Kita bakal taruh di sini guys. Yeay. Ada tempat cuci tangan. Lucu-lucu gitu ya. Bisa kayak gitu juga. Kita bakal beli ini pastinya penting gitu ya kan. Beli sikat gigi, beli, aduh kok komplit banget ini ya kan. Gila loh. Komplit banget ini cuy. Tunggu. Meja ya, kita butuh meja. Table. Ada maling lagi. Waduh, setrum lagi aja ini. Parah, parah. Setrum, kok yang datang malah maling gitu ya kan. Pengunjungnya kagak ada cuy. Mau pergi kemana? Jangan sok-sokan mandi ya kan. Ini bukan untuk dirimu. Setrum sampai mencret dirimu ya guys ya. Ayo pergi gak lu. Ya ampun ini orang. Malah mau tidur sembarangan. Aku setrum aja kamu sampai mampus gitu ya kan. Cerut. Nah lemes-lemes kamu ya. Loyo-loyo kau. Hilang langsung kau. Oke guys. Teguh Sugianto udah tambahkan meja di sini. Kalau begitu kita bakal taruh semuanya yang udah kita beli ya. Seperti ini. Kita taruh di atas meja. Yeay. Aduh mejanya kecil juga ya. Mejanya kecil juga guys. Kalau begitu yang penting-penting aja ya kan. Ayolah.
Ngapain dirimu beli itu terus? Parah-parah. Nah, ditaruh dong. Ya ampun. Nah, begini guys. Kalau begini kan dia bisa berguna gitu ya. Sikat gigi. Kita bakal taruh di bagian sampingnya. Mantap. Widih, warnanya biru teman-teman. Kemudian jangan lupa odolnya ya. Ayolah, dikliklah. Nah, mantap, mantap. Bagian sini bisa nggak? Ya, nggak bisa guys. Udah full. Lah, gimana ceritanya? Padahal tempatnya masih banyak kayak gitu. Harus taruh di mana diriku? Oh, diputar aja ya. Diputar saja. Nah, bisa akhirnya. Semua perlengkapan warnanya biru, guys. Mantap lah kalau begitu. Yeay. Sekarang kita bakal bikin bagian TV di sini. Biar orang-orang pada gak bosen gitu ya kan. TV. Kita bakal beli TV yang besar. Four case. Kemudian untuk mejanya yang ini aja ya. Four case lagi. Kemudian tempat duduk ya. Tempat duduk yang tadi itu kah? Yang tadi tulisannya kayak gimana sih? Oh, seat aja ya. Kita bakal ngetik yang seat, harusnya sudah keluar. Cari yang lebar, yang empuk, yang luas. Oh, ini dia kesukaanku, dorm couch. Asik sekali nih bos. Kita bakal purchase. Kemudian kita bakal place. Warnanya kuning aja. Kuning aja biar ngejreng gitu ya kan. Cakep teman-teman. Gila, gak terlalu deket apa? Terlalu deket kayaknya ya kan. Terlalu deket untuk nonton TV. Tidak baik guys, harus pakai jarak juga ya. Selanjutnya, tadi kalau gak salah aku punya yang lain-lain kan. Contohnya seperti kayak begini kan. Nah, tinggal kita taruh bos. Oke lah kalau begitu. Nah jadi guys. Gila loh, TV-nya taruh di bagian atasnya teman-teman. Wow, ini bener-bener hotel kita udah bintang berapa ini ya. Coba kita putar dulu. Jangan main-main TV itu Gus Sugianto. Oke. Udah jadi. Yeay. Kamarnya sudah jadi guys. Gimana menurut kalian? Dan coba kita lihat ya. Bintang berapakah diriku? Oh my god. Masih gak ada bintangnya guys. Masih belum ada orang yang masuk gitu ya kan. Ya udahlah teman-teman, mungkin sekian dulu ya video saya kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, kalian boleh subscribe. Buat yang belum subscribe, dan kasih like-nya juga. Bertemu lagi dengan saya Teguh Boy di video yang akan datang. Sinestamen, bye-bye.